وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan baca doa bersama-sama. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Ilman nafi'ah. Ilman nafi'ah. Warizqan halalan tayyibah. Warizqan halalan tayyibah. Wa amalan mutakabbalah. Wa amalan mutakabbalah. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Fahman nabiyyina. Fahman nabiyyina. Wa hifzal mursalina. Wa ilham al-malaikati al-muqarrabina al-muqarrabina Allahumma Allahumma faqihna faqihna fid-din fid-din wa'allimna At-ta'wil Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba Wa bil islami dina Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan mulai dengan membaca kosakata populer Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله من أنداري إلى كبدا كسبرتي على دي أنتاس في دي دلام حتى sehingga في dengan lila bagi wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru awam atau la tidak imma adakala hadha ini lelaki hadhihi ini perempuan dalika itu lelaki tilka itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu hahuna di sini sana alladzi orang yang lelaki alladzi orang yang perempuan alladzina orang-orang yang apa ya orang yang
Qabla sabalum ba'da sasuda Inda ketika alam sekara Yawma hari layla Subah pagi nahar siang Amama di depan Ru'a di belakang Fawqari atas Tata di bawah Ingda sisi Baina di antara Aula di sekitar Ma'a bersama Inna sungguh Innama sungguh hanya Anna sungguh Anna sungguh hanya Laqad sungguh La'ala semoga Laita andaikan La tiada Injika Laukalau Ketika apabila amma adapun haitsu dimanapun lama ketika ulama setiap kali lam tidak ghaira salain laisa illa kecuali Ma tidak siwa selain Lan tidak akan tunas selain Ahal apakah ayu yang mana Aina di mana man siapa Mata kapan lima kenapa Kam berapa kaifa bagaimana Huwa dia mereka Antaka kamu antum kalian Anasaya nahnu kami Anasaya nahnu kami Kitabuhu kitabia Kitabuhum kitab mereka Kitabuka kitabmu Kitabuhum kitab kalian Tapi kitab kalian Kitabuna kitab kami
nadari nadari kami Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong, oh suruh tolonglah, dan suruh jangan tolong, Nasara tertolong. Nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusirun yang menolong, darabah sudah menukul, yang terima sedang menukul. Ya Fathahu sedang membuka, Iftah, bukalah, lataftah, jangan buka, Fathahan membukakan, Fatihun yang membuka, Maftuhun yang dibuka, Futihah, Tamihah sudah mendengar, Yasmahu sedang mendengar, Ismah mendengar, lantas jangan dengar, salaman pendengaran, serius yang mendengar, Alaman mengajar. Alimun yang mengajar. Yang berperang, mukhtalun yang
yang di perang kutina dan yuqatanu tadabbara rusdamanu Baik. Terakhir kita sampai latihan kita sampai mana? Ola. Itu yang ada di situ itu. Yang mana biru? Oh, apa sih yang kayak gitu tapi kayak gitu-gitu. Terakhir pola berapa? 10 ya. Yang latihan di ini ya, di WA bukan di Zoom. Oh iya, 2. Pola 10. A10. Yang di maksudnya di Zoom, latihan di Zoom sampai pola berapa? 10. Yang di Zoom. Zoom. Latihan di Zoom. Absalah ya udah. Pola ke? 10. Latihan di Zoom minggu lalu terakhir. Pola ke berapa? 4 ya? Bukan rumus polanya. Pertemuan ke-6, latihan pola berapa? 5. Pola ke berapa? Pola ke-4 ya. Jadi sekarang pola ke-5. Ini ya. Fa'ala yufa'ilu. Ya, polanya fa ana yufa'ilu fa'illa tufa'il taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fu'ila yufa'alu. Ya. Sudah hafal belum polanya? Fa'ala fi'il madi yufa'ilu fi'il mudhari. Fa'il amr la tufa'il fi'il nahi taf'ilan isim master mufa'ilun isim fa'il mufa'alun isim maf'ul ila yufa'alu. Contohnya allama. Allama sudah mengajar. Yu'allimu sedang mengajar. Alim ajarlah. Tu'alim jangan ajar ta'liman
pengajaran. Mu'allimun yang mengajar. Mu'allamun yang diajar. Ulima yu'allamu. Ini mungkin ada yang belum hafal nama-nama jenis kata ya. Pertama, fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Yang sudah kata kerja lampau. Lampau ya. Kuncinya sudah me. Atau sudah ber. Kerja lampau. Sudah me atau sudah ber. Kedua, fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Yang sedang. Kata kerja sedang. Sedang. Ya. Kuncinya apa? Dan akan sedang me. Kalau tadi kan sudah, kalau ini sedang me atau sedang ber. Ketiga, fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Perintah. Kata kerja perintah. Kuncinya apa? Lah. Lah. Titik-titik lah. Ya. Titik-titik lah. Lah. Titik-titik lah. Kalau perintah ada lahnya. Yang keempat, fi'il larangan. Nahi. Apa itu fi'il nahi? Larangan. Kata kerja larangan. Kata kerja larangan. Yang kelima, isim masdar. Apa itu isim masdar? Nama pekerjaan. Nama pekerjaan. Ya, kuncinya pe titik titik an. An. Be titik titik an. Yang keenam, isim apa? Isim fa'il. Fa'il. Apa itu isim fa'il? Pelaku. Ya, kata benda pelaku atau subjek. Kata benda pelaku atau subjek. Yang ketujuh, apa itu? Maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul itu apa? Objek. Kata benda objek. Objek. Ya, objek itu yang terkena pekerjaan. Kalau subjek yang mengerjakan. Yang kedelapan, fi'il mudhi pasif. Fi'il mudhi pasif. Ya, kata kerja lampau tapi pasif. Sudah di. Kuncinya itu sudah di titik-titik. Yang kesembilan, fi'il mudhari pasif. Ya, fi'il mudhari pasif. Kata kerja sedang pasif. Kuncinya apa? Sedang di. Oke, bagus. Sedang di. Nah, berikutnya. Ya, tadi kita sudah latihan allama. Allama yu'allimu allim. La tu'allim ta'liman. Mu'allimun mu'allamun ullima yu'allamu. Coba berikutnya azzaba. Ya. Silakan Pak Edi. Azzaba artinya menyiksa. Azzaba. Azzaba sudah menyiksa. Azibu sedang menyiksa. Azib siksalah, la tu azib jangan siksa. Takziban penyiksaan, azibun yang menyiksa, muazzabun yang disiksa. Bayu azabu. Iya, ahsanta. Bu Yusra, kadzaba. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzaba sudah mendustakan. Yukadzibu sedang mendustakan. Kadzib dustakanlah. La takdzib jangan. La tukadzib jangan kerjakan. Jangan dustakan. Takdziban pendusta
Pendustaan ya. Pendustaan. Mukazibun yang mendustakan. Mukazabun yang didustakan. Kuziba yukazabu. Bagus. Ah, Santi. Ibu Romlah. Sotako. Bismillahirrahmanirrahim. Sodako sudah membenarkan. Yusodiku sedang membenarkan. Sodik benarkanlah. Latu sodik jangan membenarkan. Tasdikon pembenaran. Musodikun yang membenarkan. Musodakun yang dibenarkan. Santi, ini polanya fu'ila yufa'alu. Bagus. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz mau tanya. Silakan. Ustaz, berarti kalau untuk mengetahui kata ini memakai pola yang mana itu memang nggak bisa ya, Ustaz? Harus dihafal gitu ya? Iya, harus dihafal. Harus dihafal. Gitu. Ya Ustaz, ya, saya sama-sama mau bertanya juga sama. Ini tuh memang harus dihafal ya Ustaz? Iya, harus dihafal. Nah itulah Ustaz. Waktu menghafalnya nih. Yang dihafal cukup polanya saja. Cukup polanya saja. Nanti di Al-Quran kan udah ada harokatnya. Nanti kalau ada sumpama di Al-Quran, tasdiqon. Tasdiq, berarti ini ikut pola apa? Langsung tahu. Fa'alu fa'ilu. Nah, nanti jadinya taf'il. Karena di pola lain nggak ada ini. Nggak ada pola taf'il, nggak ada. Adanya di sini, adanya di fa'ala yufa'ilu. Ya. Ada mu'allim sumpah. Mu'allim. Ini ikut pola mana? Langsung tahu, ikut pola fa'ala yufa'ilu. Karena apa? Hanya ada di sini. Jadi yang dihafal cukup polanya saja. Nanti prakteknya dari pola itu kan nanti banyak kata-kata yang masuk ke pola itu. Di antaranya adalah alama. Ini masuk ke pola lima ini. Azaba juga sama. Kazaba juga sama. Sodako juga sama. Ya. Sama dalam bahasa Indonesia kan kalau kata kerja itu kan kalau kata kerja aktif itu awalannya me. Itu sebenarnya pola. Awalan me. Jadi semua kata kerja aktif awalannya me. Tapi terkadang ada yang bukan me. Pola awalannya ber. Nah, contohnya apa? Bermain. Bermain atau memain? Bermain. Kok ibu-ibu tahu dia pakainya ber bukan me? Ya, karena ya sudah terbiasa. Ya, ini juga sama bahasa Arab sebenarnya kebiasaan. Kalau sering bergaul dengan bahasa Arab, lama-lama hafal sendiri tanpa harus dihafal. Ya. Kemudian nanti ada kata-kata yang awalannya di. Ini kalau pasif. Dimakan, ya, dipukul. Itu kan pola juga. Ya. Nah, cuma dalam bahasa Indonesia lebih sederhana. Pola itu lebih sederhana. Menunjukkan bahasa Arab itu lebih kaya dari bahasa Indonesia. Tuh. Ya. Baik, Ustaz, ada pertanyaan lagi? Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Silakan, Pak. Itu ini yang isim masdar ya. Iya. Itu saya lihat itu fathah ya, apa selalu tanwin fathah? Enggak selalu fathah. Ini cuma untuk mencirikan saja pakainya akhiran fathah. Oh. Cuma nanti dalam pemakaian tidak harus fathah. Terkadang dhammah, terkadang kasroh.
Masra. Okay. Terkadang taf'ilun atau taf'ilan atau taf'ilin tergantung pemakaiannya. Tapi selalu tanwin ya Ustaz. Kalau ada alnya enggak tanwin. Kalau ada alnya nanti enggak tanwin. Tanwin ya. Karena al dengan tanwin itu tidak bisa berkumpul. Kalau ada al maka tidak boleh tanwin. Ya. Ustaz. Saya juga apakah ini juga pembelajaran tasrif ini nanti ada sidot seperti wazan gitu Ustaz. Lah ini wazan. Pola itu bahasa Indonesia bahasa Arabnya wazan. Nah, pola itu bahasa Arabnya wazan. Pola itu rumusnya. Saya juga kan sedang belajar tasrif, pusing Ustaz. Hah? Ustaz? Saya juga sedang belajar nahwu kan, ada tasrifnya. Iya, iya. Nah, ini ada bukunya, itu bingung gitu. Bingung di mananya? Ya ini hafalannya, terus ini macam-macam contohnya juga Ustaz. Itu buku. Ini juga seperti ini gitu Ustaz. Akan selesai sampai selesai gitu seperti di buku ini yang saya pelajari. Gitu. Buku apa itu? Ini tasrif. Ibu ada buku saya enggak? Ada. Iya insyaallah kalau buku saya kita pelajari buku yang buku saya itu. Kita selesaikan yang buku yang dari saya itu. Kita selesaikan pola-polanya. Saya meringkas dari pelajaran sorof yang banyak itu ya. Kalau mungkin ibu-ibu belajar dari buku yang lain, mungkin semuanya dimasukkan. Ada pola-pola yang tidak penting kemudian dimasukkan sehingga menghafalnya lebih berat lagi. Nah, saya itu cuma memilih pola-pola yang paling sering dipakai gitu. Paling sering dipakai ini 9 pola ini. Gitu ya. Ini juga ada zaman, ada makan itu. Hilang, itu jarang gitu. Dipakai. Jarang dipakai. Makanya enggak dimasukkan, jarang dipakai. Baik, silakan yang lain. Ustaz, ya Ustaz. Itu pola 5 ini kan fa'ala ya yufa'ilu ya. Iya. Ini kan contoh Ustaz kasih kan seperti alama, azaba, kazaba, fadaqo. Apa mungkin ada contoh lain kata banyak. Lain? Masih banyak, contoh yang lain banyak, Pak. Artinya berarti kata kerja harus kata kerja ya? Iya, kata kerja. Ya, kerja ya. Nanti bisa dirubah jadi kata-kata benda, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Oh, yang itu tadi ya. Contohnya lain banyak seperti banyak, ya? Nazala, seperti kharaja, dakhala, banyak. Oh iya. Cuma nggak mungkin kan saya masukkan semua di buku. Iya, iya. Itu. Jadi saya pilih yang populer-populer saja. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi, silakan. Baik, cukup ya. Selanjutnya kita lanjutkan ayat berapa? Ayat 49. Halaman berapa ya, Bu? Di buku halaman kalau berapa? Kalau di buku mah halaman 178. Nah, latihan Bapak Ibu, kalau nerjemah jangan lihat Al-Qur'an terjemah. Ya, kalau lihat terjemah Al-Qur'an nanti enggak bisa-bisa. Latihan untuk lepas dari Al-Qur'an terjemah. Nah, di buku itu sudah ada bocoran beberapa kata yang sulit sudah saya terjemahkan. Jadi nanti untuk membantu menerjemah gitu ya. Baik, ayat 49. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum.
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Baik, Sinta jawab bersama-sama ya. Jangan lihat Quran terjemah. Wa apa artinya? Dan id artinya apa? Ingatlah ketika. Wa id artinya apa? Dan ingatlah ketika. Najaina. Kami menyelamatkan. Ntar dulu, ini baru sampai najaina. Kalau ada kaliannya berarti ini dari jangan kum baru kum ini. Najaina artinya apa? Kami menyelamatkan. Tanda kaminya mana? Nah, bagus. Ini asalnya dari kata apa? Najaya. Ditambah Naja. Ini fi'il madinya. Fi'il madi kata kerja lampau. Naja, kalau dia naja, mereka najau. Kalau kamu najaita. Alian najaitum. Saya najaitum. Kami najaita. Naja dia menyelamatkan. Najau mereka menyelamatkan. Najaita kamu menyelamatkan. Najaitum kalian menyelamatkan. Najaitu saya menyelamatkan. Najaita kami menyelamatkan. Berarti ini jenis katanya fi'il. Fi'il madhi. Najayu naji. Itu tasrifnya. Kum artinya apa? Kalian. Najayina kum artinya apa? Kami telah menyelamatkan kalian. Wa idh najayina kum artinya apa? Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Min artinya apa? Dari Ali. Artinya pengikut. Keluarga sama ya, Ali. Terkadang Ali artinya keluarga juga, pengikut. Tapi di sini artinya pengikut. Fir'aun. Min Ali Fir'aun. Artinya apa? Pengikut Fir'aun. Yasumuna. Apa artinya yasumuna? Menimpakan. Mereka menimpakan. Ya. Tanda merekanya apa? Wawu nun. Asalnya itu sama yasumu. Ya, yasumu ini dirubah-rubah dhamirnya menjadi yasumu.
Yasumu dia, yasumuna mereka, tasumu kamu, tasumuna kalian, asumu saya, nasumu kami. Yasumu dia menimpakan, yasumuna mereka menimpakan, tasumu kami menimpakan, tasumuna kalian menimpakan, asumu saya menimpakan, asumu kami menimpakan, asumu saya menimpakan, asumu kami menimpakan. Ini semuanya fi'il apa? Mudhari. Ya, dari sama yasumu. Yasumuna artinya apa tadi? Kami menimpakan mereka. Mereka menimpakan kum. Kepada kalian. Kalian menimpakan apa? Su'a. Su'a dulu apa? Su'a artinya bu? Buru. Sering kita sebutkan su contohnya su'udzon. Ya, buruk sangka itu su'udzon. Su'ul khatimah. Buruk akhirnya. Su'ul khatimah artinya apa? Buruk akhirnya. Su'udzon buruk sangka. Su'u jadi buruk. Nah, su'al 'adzab artinya apa? Azab yang buruk. Ya, azab. Buruknya azab. Azab yang buruk. Azab. Buruknya azab. Atau azab yang buruk boleh. Ya, udah azab buruk pula. Buruk lagi. Ya. Iya. Jadi azabnya memang sudah paling buruk. Luar biasa. Iya. Mereka menimpakan kalian azab yang buruk. Ya, artinya azab yang berat. Buruk kan azab yang ringan. Yudzabbihuna. Apa artinya? Mereka menyembelih. Ah, bagus. Tanda merekanya apa? Ya wawu nun. Ya wawu nun. Bagus. Kalau ada ya wawu nun berarti ini fi'il mudhari. Mudhari. Kata kerja sedang. Yudzabbihuna. Asalnya apa? Dzabbaha. Ini tadi pola yang kita pelajari tadi. Dzabbaha sudah menyembelih. Yudzabbihu sedang menyembeli. Jangan menyembeli. Nah, coba yudzabbihu tadi dirubah-rubah. Oh, dia menyembeli. Yudzabbihuna mereka menyembeli. Kalian menyembeli. Yudzabbihu saya menyembeli. Nudzabbihu kami menyembeli. Nudzabbihu saya menyembeli. Nudzabbihu kami menyembeli. Nah, ini semuanya fi'il mudhari. Yudzabbihuna artinya apa tadi? Mereka menyembeli. Abna'a apa artinya? Anak. Anak-anak kalian. Ntar dulu, saya belum bilang kum. Berarti kaliannya nanti. Abna'a artinya apa? Anak-anak laki-laki. Ini jamak taksir. Jamak taksir dari ibnun. Ya, ibnun artinya apa? Anak laki-laki. Kalau jamaknya abna'un. Abna'akum artinya apa? Anak-anak laki-laki kalian. Wayastahyuna. Dan hidupnya. Yastahyun. Dan mereka membiarkan hidup. Ya, di sini ada tanda merekanya. Apa tanda merekanya? Wawunun. Ya, wawunun. Berarti ya, ini fi'il apa?
mudhari. Dan mereka membiarkan hidup nisa'a anak perempuan ya. Anak-anak perempuan. Kum kalian. Wa yastahyuna nisa'akum dan mereka membiarkan hidup anak perempuan kalian. Dan di dalam zalikum sama seperti zalika. Dan di dalam itu maksudnya tentang kisah itu. Ya, balaun. Ujian. Bala itu ujian. Ya, atau cobaan. Bala. Ya. Bala itu sebenarnya tidak harus berupa musibah ya. Bisa berupa nikmat. Ya. Bisa berupa nikmat. Jadi bala itu arti asalnya adalah ujian, baik itu musibah atau nikmat. Cuma di dalam bahasa Indonesia bala itu konotasinya itu musibah. Musibah. Doa tolak bala gitu kan. Tolak bala. Apa artinya tolak bala? Menolak musibah. Dan musibah itu bala itu tidak harus musibah. Tapi di sini maksudnya musibah. Ujian yang dimaksud adalah musibah yang di atas tadi. Dan di dalam itu ada ujian. Min. Dari Rabbikum. Tuhan kalian. Azimun. Yang besar. Ya. Wa fi dzalikum bala'un min Rabbikum azim. Dan di dalam itu ada ujian dari Tuhan kalian yang besar. Ada ujian yang besar. Baik, coba kita rangkai dari wa id najainakum. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. membiarkan hidup nisa'akum dan di dalam itu ada ujian dari Tuhan kalian yang besar. Ya. Silakan Ibu Susilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najainakum, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari pengikut Fir'aun, yasumunakum, kami mereka menimpakan kalian azab yang buruk. Yuzabbihuna, mereka menyembelih abna'akum, anak laki-laki kalian, wayastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Wafidhalikum, dan di dalam itu bala'um min rabbikum,
azim. Ada ujian dari Tuhan kalian yang besar. Iya, ahsanti, bagus. Ayat berikutnya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Silakan. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun fa wa id artinya apa? Ingatlah ketika. Ketika. Faraqna. Kami membelah. Kami membelah. Tanda kaminya mana? Nah. Nah, bagus. Nah, ini berarti kalau jenis katanya fi'il apa ini? Faraqa. Madi. Fi'il madi, bagus. Nah, ini kalau dirubah-rubah jadinya faraqa dia membela. Faraqu mereka membela. Faraqta kamu membela. Faraqtu saya membela. Faraqna kami membela. Faraqtu saya membela. Faraqna kami membela. Ini semuanya fi'il madi. Madi. Ya, cuma dirubah pelakunya. Wa idh faraqna artinya apa? Dan ingatlah. Dan ingatlah ketika kami membela. Kami membela. Bikum. Bikum dengan kalian. Maksudnya untuk kalian. Ya. Al-bahra. Laut. 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 Al-bahra. Laut. Coba dilihat di buku. Ada nggak artinya al-bahr? Ya, ada laut. Ada ya? Al-bahr. Lihat di buku aja. Al-bahr. Kalau bahasa kitanya bahari. Bahari. Ya. Bahari itu dari kata bahr. Bahr. Fa'angjaina. Apa artinya? Maka kami menyelamatkan. Tanda kaminya mana? Nah. Nah, bagus. Nah, ini. Berarti ini fi'il apa? Il madi. Madi. Angja. Asalnya ini. Angja. Angja. Dia menyelamatkan. Angjau. Mereka menyelamatkan. Anjaita. Kamu menyelamatkan. Anjaitum. Kalian menyelamatkan. Anjaitum. Saya menyelamatkan. Anjaina. Kami menyelamatkan. Anjaitu, saya menyelamatkan. Anjaita, kami menyelamatkan. Ini semuanya fi'il apa? Fi'il madhi. Fa'angjainakum, artinya apa? Maka kami menyelamatkan kalian. Ya, bagus. Wa aghraqna. Dan kami menenggelamkan. Coba lihat di buku apa artinya aghraqa. Aghraqa artinya menenggelamkan. Kalau aghraqna kami menenggelamkan. Nah, ini juga bisa dirubah-rubah pelakunya. Aghraqa dia menenggelamkan. Aghraqu mereka menenggelamkan. Aghraqta kamu menenggelamkan. Aghraqtum kalian menenggelamkan. Aghraqtu
Saya menanggalkan agarakna kami menanggalkan. Ya, ini semuanya fi'il madhi. Ini perubahan ini namanya tasrif lughawi ya. Perubahan ini namanya tasrif lughawi. Tasrenti. Ini kan yang berubah kata gantinya ya. Bukan bentuk katanya tapi kata gantinya. Kalau yang berubah bentuknya ya, contohnya tadi fa'ala yufa'ilu fa'il dari fi'il madhi mudhari' amar nahi terus itu namanya tasrif istilahi. Atau disebut tasrif aja sudah mafhum. Kalau yang berubahnya karena kata gantinya berubah, namanya tasrif lughawi. Baik. Wa aghraqna artinya apa? Kami menenggelamkan. Dan kami menenggelamkan ala pengikut. Ala pengikut. Fir'auna. Fir'aun. Wa antum. Dan kalian. Kalian tangzuruna. Melihat, kalian menyaksikan. Melihat. Ya. Tangzurun ini tanda kaliannya mana? Tawawun. Tawawun. Bagus. Artinya asalnya apa? Fi'il madinya apa? Nazara. Nazara. Tasrifnya gimana? Nazara sudah melihat. Yang guru sedang melihat. Unzur, lihatlah, tangzur, jangan lihat, nazaran, penglihatan, nazirun, yang melihat, mangzurun, yang dilihat, mudhirayun, zaru. Nah, kemudian yang zuru ini yang merah dirubah-rubah dhamirnya. Yang zuru dia melihat, yang zuruna mereka melihat, tang zuru kamu melihat, tang zuruna kalian melihat. Angzuru saya melihat, nangzuru kami melihat, angzuru saya melihat, nangzuru kami melihat. Coba kita rangkai dari wa idh faraqna dan ingatlah ketika kami membelah untuk kalian laut. Laut. Maka anjainakum, maka kami menyelamatkan kalian dan menenggelamkan pengikut Fir'aun. Dan kalian melihat atau menyaksikan. Ya, kami di sini itu siapa? Allah ya. Allah. Baik. Silakan Ibu siapa ini ya? Ibu Neneng, silakan. Minta jangan. Karena dan ingatlah ketika para kami membelah bikum dari kaum ya untuk kalian ya untuk kalian bahwa laut ya tadi yeah. Ya. Ada hak mesti ada pelabuhan. Fa'anjainakum maka kami menyelamatkan wa'agrokna dan kami menenggelamkan wa'agrokna penyelamatkan wa'antum dan kami dan kalian tanjurun dan kalian tanjurun mereka melihat. Tangzurun mereka. Kalian melihatnya.
Ya, kalian melihat. Ahsanti. Baik, selanjutnya ayat 51. Ya, enggak apa-apa, Bu. Wa id wa'adna Musa 40 lailah. Silakan. Dan ingatlah Musa. Dibaca dulu Al-Qur'annya. Takhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa id artinya apa? Dan ingatlah ketika wa'adna. Kami menjanjikan. Bagus. Di buku ada arti wa'ada? Ada. Yuwa'idu. Ada ya? Ada. Nah, tinggal ditambah na. Wa'adna. Artinya apa? Kami menjanjikan. Musa. Nabi Musa. Arba'ina. 40 ya, coba dilihat di buku. Kalau merah berarti kosakatanya baru. Di buku ada 40 lailatan malam. Wa id wa'adna Musa 40 lailatan artinya apa? Ketika kami menjanjikan Nabi Musa selama 40 malam. Ini objeknya dibuang ya. Objeknya dibuang. Menjanjikan apa? Menjanjikan Taurat. Ya, menjanjikan Taurat selama 40 malam. Objeknya dibuang. Summa. Kemudian. Ittakhadhtum. Kalian mengambil. Jadi coba lihat ittakhadha di buku artinya apa? Menjadikan. Bagus. Kalau ittakhadhtum kalian menjadikan. Maksudnya menjadikan di sini menjadikan sebagai Tuhan. Ya, menjadikan sebagai Tuhan atau menyembah. Al-ijla. Anak sapi. Ijl. Ini kosakata baru, ya. Kalau baru di buku, insya Allah ada. Min artinya apa? Dari ba'dihi. Sesudahnya. Maksudnya sesudah kepergian Nabi Musa. Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk bertapa 40 malam. Ternyata orang-orang Bani Israel menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Mereka menyembah patung anak sapi. Wa antum dan kalian zalimun. Zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Kalian adalah orang-orang yang zalim. Zalimun. Zalimun dari kata apa ini? Zalama. Ya, ini isim fa'il dari zalama. Zalama sudah zalim. Ya zalimu sedang zalim. Idlim zalim la tazlim. Jangan zalim. Zulman kezaliman. Zalimun yang menzalimi. Ya, berarti isim fa'il. Lalu ditambah wawu nun, zalimuna. Ini jamak mudzakkar salim. Jamak laki-laki. Jamak mudzakkar salim ini cukup ditambah wawu nun akhirnya. Zalim jadi zalimun. Ya, muslim jadi muslimun. Kafir kafirun. Baik, coba kita rangkai dari wa id wa adana Musa 40 lailah. Artinya apa?
Ingatlah ketika kami menjanjikan Nabi Musa selama 40 malam. Summa takhaltumul ijla min ba'dihi. Kemudian kalian menjadikan Nabi Musa sesudah kepergiannya. Wa antum zalimun. Dan kalian orang-orang yang zalim. Ya, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Bagus. Silakan Pak Fatur Rahman. Wa adna Musa arba'ina lailatan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Sumatahaztumul ijla. Kemudian kalian menjadikan anak sapi mimba dihi. Setelahnya, wa antum zalimun. Dan kalian orang-orang yang zalim. Iya, ahsanta. Bagus. Selanjutnya, summa 'afawna 'ankum mim ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Silakan. Summa 'afawna 'ankum mim ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Summa artinya apa? Kemudian afauna. Kami memaafkan. Tanda kaminya mana? Iya. Ini jenis katanya fi'il apa? Fi'il madhi. Asalnya afawa. Afawa artinya maafkan. Kalau afauna, kami memaafkan. Ankum. Atas kalian. Atau dari dosa dari kalian. Min. Dari ba'di. Setelah. Zalika. Itu. Dari sesudah itu. Itunya apa itu kembalinya? Itu yang dari. Penyembahan anak sapi. La'allakum agar kalian atau semoga kalian tashkuruna. Kalian bersyukur. Tanda bersyukur. Kaliannya ta'wawunun. Kalau ada ta'wawunun berarti fi'il apa? Fi'il madinya apa? Syakara. Bagus. Tasrifnya? Syakara sudah bersyukur. Yashkuru sedang bersyukur. Bersyukur. Oke. Kemudian coba kita rangkai. Kemudian Kami memaafkan dosa kalian. Atas kalian. Setelah itu. Agar kalian bersyukur. Bagus. Silakan Ibu Tri, Ibu Dini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suma kemudian afauna, kami memaafkan angkum dari kalian, min dari ba'di zalika, sesudah itu penyembahan anak sapi, la'alakum, semoga kalian tashkurun, kalian bersyukur. Ahsanti, bagus. Berikutnya,
Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ya, bagus. Wa idh artinya apa? Dan ingatlah ketika ataina. Kami memberikan. Nah, bagus. Kami memberikan. Tanda kaminya? Nah asalnya? Ata. Atau atai. Atai. Ini fi'il apa? Ata. Madi. Madi. Ata. Fi'il mudorenya? Yu'ti. Ata. Yu'ti. Yu'ti. Ati. Fi'il amarnya? Ati. Dan ingatlah ketika kami memberikan Musa kitab apa ini? Taurat. Wal furqana dan pembeda. Furqan ini dari kata apa? Faroko itu artinya membedakan atau memisahkan. Ya, atau membelah. Tadi kalau tadi membelah itu kan memisahkan. Nah, karena ya. Furqan ini memisahkan antara yang hak dan yang batil. Furqan. La'allakum agar kalian tahtaduna mendapat petunjuk. Ini ada tanda kaliannya. Mana tanda kaliannya? Ta wawu nun. Asalnya fi'il madinya apa? Ihtada. Ya tadi. Ihtadi. Ya tadi diganti dhamirnya, kata gantinya jadi tahtaduna. Kalian mendapat petunjuk. Oke. Coba kita rangkai dari atas. Wa idh ataina Musa dan ingatlah ketika kami memberi Musa kitab, agar kalian mendapat petunjuk. Silakan Pak Kurnia. Wa ijataina musal kitab wal furqan la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika ataina kami memberikan Musa kepada Musa alkitab wal furqan dan yang membedakan la'allakum semoga kalian tahtadun mendapat petunjuk. Iya, ahsanta. Bagus. Selanjutnya wa'id, coba langsung ya. Wa'id artinya apa? Dan ingatlah ketika berkata Musa Nabi Musa liqaumihi kepada kaumnya. Wa'id qala Musa liqaumihi artinya Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Ya kaumi. Wahai kaumku. Kunya tanda akunya mana? Mi. Mi. Ya dibuang ya. Ini. Tanda akunya itu ya sebenarnya. Ya. Ya-nya dibuang. Ya kaumi. Ya-nya dibuang. Wahai kaumku, ini dhamir kepemilikan. Innakum sesungguhnya kalian zalamtum telah zalim. Ya kalian toh zalim. Tanda kaliannya mana? Tum. Itu ya. Dalam bahasa Arab memang banyak ya. Kaliannya ini kan ini kakum udah kalian, tum juga kali.
kalian. Memang bahasa Arab itu harus rasi ya antara subjek dengan kata kerjanya. Nah, nanti dalam penerjemahan itu tidak harus diterjemahkan dua-duanya, cukup satu saja. Sungguh kalian telah zalim. Itu. Sungguh kalian telah zalim kepada diri kalian. Zalam tum, kalian telah zalim. Fi'il apa ini? Fi'il madi. Fi'il madi. Anfusakum. Kepada diri kalian. Kepada diri kalian. Ini objeknya. Tandanya akhirnya fathah. Anfusa. Anfus. Anfus ini artinya apa? Diri. Diri. Ya, jamak dari kata? Nafsun. Nafsun jamaknya anfus. Zalamtum anfusakum. Kalian mendzalimi diri kalian. Bi. Bittikhadhi. Dengan ittikhadh. Dengan menjadikan kum kalian maksudnya ya, dengan ya. Kalian menjadikan ijla anak ala ijla anak sapi maksudnya menjadikan Tuhan dengan Tuhan. Kalian menjadikan Tuhan anak sapi fatubu maka bertobatlah ini fi'il apa ini tubu maka bertobatlah. Amr. Iya. Ini tasrifnya belum kita pelajari. Tapi ini fi'il amr dari kata taba ya tubu tub. Tub. Kalau jamaknya tubu. Bertobatlah kalian. Sama seperti qala. Qala ya qulu qul. Jamaknya qulu. Artinya katakanlah kalian. Tubu artinya apa? Bertobatlah. Bertobatlah kalian ila. Ila kepada bari'i. Bari'ikum kepada pencipta kalian. Pencipta kalian. Bari ini dari kata apa? Baro'a. Baro'a bagus. Fi'il madinya baro'a. Baro'a isim fa'ilnya. Bari'un yang menciptakan. Baro'a sudah menciptakan. Ya baro'u sedang menciptakan. Ibra' ciptakanlah. Lata baro' jangan ciptakan. Bar'an penciptaan. Bariun yang menciptakan. Bariun yang menciptakan. Mubruun. Mabruun ubri ayu bera'u. Faqtulu. Maka bunuhlah. Fi'il apa ini? Kalau perintah berarti fi'il apa? Amar. Fi'il amr ini ada fi'il madinya. Fi'il madinya apa? Kotala. Fi'il madi itu kata kerja lampau ya. Tasrifnya dari kata kotala. Kotala sudah membunuh. Yaqtulu sedang membunuh. Uqtul. Uqtul asalnya itu uqtul lalu ditambah wawu alif. Apa artinya wawu alif? Kalian. Maka bunuhlah kalian anfusakum. Diri kalian. Jadi ini suruh bunuh diri. Dulu itu syariatnya begitu orang Bani Israel. Kalau berbuat dosa besar, maka hukumannya adalah bunuh diri. Ya, berat syariatnya. Mungkin dalikum itu. Dalikum sama seperti dalika. Khairun. Lebih baik. Lebih baik. Lakum. Kalian.
bagi kalian, di sisi pencipta kalian. Ini sama seperti di atas ini ya. Fataba, maka bertobatlah. Ini taba kalau setelahnya ala artinya menerima taubat. Maka menerima taubat kalian. Maka menerima taubat kalian. Siapa pelakunya? Allah. Allah. Fataba, maka dia Allah menerima taubat kum kalian. Fataba alaikum, maka dia menerima taubat kalian. Innahu, sesungguhnya dia huwa, dia at-tawwab, Maha penerima taubat. Ini namanya sighat mubalaghah nih. Sighat mubalaghah. Sudah pernah disampaikan belum sighat mubalaghah? Belum. Ya. Oke, dari kata tawaba. Polanya itu diantaranya fa'al. Itu tawaba jadi tawab. Artinya maha penerima taubat. Ada juga yang polanya fa'il. Fa'ilun, fa'ain, ya, lam. Contohnya jadi, rahim. Rahima jadi rahim. Maha penyayang. Ayah. Kalau rahima artinya apa? Rahima. Maha penyayang. Rahima. Si, penyayang. Penyayang. Kan. Rahima itu fi'il madinya. Artinya apa? Dia menyayangi. Ya, sudah menyayangi. Sudah menyayangi. Kalau rahim artinya apa? Rahim maha penyayang. Maha penyayang. Baik, silakan. Siapa nih? Pak. Yang belum. Pak Alizar. Silakan Pak Alizar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ingatlah ketika berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian itu zalim terhadap diri kalian dengan menjadikan sapi sebagai tuhan. Maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Faqatulu, maka bunuhlah diri kalian. Zalikum, itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Dan fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Iya, ahsanta. Bagus. Selanjutnya, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wa idh artinya apa? Dan ingatlah ketika kalian berkata. Tanda kaliannya mana? Berkata. Asalnya apa? Kola. Dia berkata. Kolu. Mereka berkata. Kulta. Kamu berkata. Kultum. Kalian berkata. Kultum. Berarti fi'il apa? Ya madi. Bagus. Qala yaqulu. Ya Musa. Wahai Musa. Tidak akan. Nu'mina. Kami beriman. Tanda kaminya mana? Nun. Ya, wala nu. Ini fi'il apa berarti? Fi'il madi atau mudhari? Mudhari. Dari kata amana yu'minu. Yu'minu terus dirubah-rubah.
Yu'minu dia beriman. Yu'minuna mereka beriman. Tu'minu kamu beriman. Tu'minuna kalian beriman. U'minu saya beriman. Nu'minu kami beriman. Minu saya beriman. Nu'minu kami beriman. La nu'mina artinya apa? Tidak akan kami beriman. Laka kepadamu. Kepadamu. Hatta sehingga atau sampai boleh. Naro melihat kami melihat. Tanda kaminya mana? Naro ya. Kalau dia melihat apa? Dia. Yaro. Kalau mereka. Yarouna. Kalau kamu. Taro. Taro. Kalian. Tarouna. Aku. Saya. Aro. Kami. Naro. Hatta narallaha. Sehingga kami melihat Allah. Jahratan. Dengan jelas. Jahrah. Dari kata jaharo. Fi'il madinya jaharo. Fa'akhodat. Menyambar kum kalian. Apa yang menyambar? As-sa'iqatu. Petir. Fa akhadat kum as-sa'iqatu. Kalian disambar petir. Petir menyambar kalian. Jadi ini subjeknya itu as-sa'iqah. Kumnya ini objeknya. Ya. Fa akhadat kumus sa'iqah, maka petir menyambar kalian. Wa antum dan kalian tanggurun. Kalian melihat. Oke. Tanggurun dari kata apa tanggurun? Nazuru. Yang zuru ya. Yang zuru fi'il mudhari'nya terus dirubah-rubah. Yang zuru dia melihat. Yang zuruna mereka melihat. Tang zuru kamu melihat. Tang zuruna kalian melihat. Cukup. Berikutnya silakan Ibu Yusro. Saya coba Ustaz tadi ada gangguan Ustaz tidak nyimak. Tadi Ustaz dicoba lagi maksudnya. Coba dulu ya Ustaz ya. Mama pinter. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum dan ingatlah dan ketika mereka berkata tum kamu berkata tum kalian. Dan ingatlah ketika kalian berkata, Ustaz, kultum, kalian berkata, ya Musa, hai Musa, lan nu'minalaka, saya tidak beriman kepada kami tidak akan beriman kepadamu kepada kamu hatta sehingga naro kami melihat Allah jahrotan dengan jelas petir menyambar kalian. Ya. Wa antum dan kalian tanzurun melihatnya. Ya, dan kalian melihat.
Ahsanti. Summa ba'asnakum. Summa artinya apa? Kemudian ba'asna. Kami membangkitkan. Kami membangkitkan. Ini fi'il apa ini? Ba'asa. Fi'il ma? Maudi. Ba'asa. Ya ba'asu. Iba'as. La ta'ba'as. Kalau dirubah-rubah gimana tuh amirnya? Ba'asa. Ia membangkitkan. Ba'asu. Mereka membangkitkan. Ba'asta. Kamu membangkitkan. Ba'astum. Kalian membangkitkan. Ba'astu. Saya membangkitkan. Ba'asna. Kami membangkitkan. Summa ba'asna kum. Artinya ya, kami membangkitkan kalian. Ya, kemudian kami membangkitkan kalian. Min dari ba'di setelah mautikum kematian kalian. Kematian kalian. La'allakum mudah-mudahan kalian tashkurun bersyukur. Kalian bersyukur. Tanda kaliannya apa? Wawu nun. Ya, asalnya dari? Syakaro. Yashkuru. Ushkurla. Tashkur. Iya. Asalnya yashkuru. Fi'il mudhari'nya. Dirubah-rubah gimana? Yashkuru. Dia bersyukur. Yashkuruna. Mereka bersyukur. Tashkuru. Kamu bersyukur. Tashkuruna. Kalian bersyukur. Ya. Berikutnya Ibu. Ibu Irene, silakan. Tumna, kemudian ba'asnakum, kami membangkitkan kalian. Min dari ba'di, sesudah mautikum, kalian mati. La'lakum, agar kalian tashkurun, bersyukur. Ya, ahsanti. Gus. Wa dhallalna 'alaikum al-ghamama. Wa artinya apa? Dan dhallalna. Kami menaungkan. Ya, kamu kami menaungkan. Coba lihat di buku ada enggak arti dhallala? Ada. Ada. Artinya apa dhallala? Menaungkan. Menaungkan. Kami menaungkan. Tanda kaminya mana? Nah. Ya. Berarti ini fi'il apa? Dhallala. Dhallala. Madi dhallala yudhallilu dhallil la tudhallil artinya menaungkan alaikum atas kalian ya di atas kalian menaungkan apa al-ghamama awan coba lihat di buku ada enggak al-ghamam ada ya. Wa anzalna Dan kami menurunkan. Iya. Angzalna. Tanda kaminya mana? Nah. Angzalna. Angzala. Fi'il apa? Angzala. Madi. Angzala. Yungzilu. Angzil. Wa angzalna. Dan kami menurunkan. Alaikum. Atas kalian. Al-manna. Al-manna. Manna. Coba di buku lihat. Ada enggak? Minuman. Minuman manna. Manna minuman ya. Minuman madu. Mirip seperti madu ya. Bukan madu tapi mirip. Mirip seperti madu. Wasalwa. Dan burung seperti puyuh. Burung mirip puyuh. Salwa nama burung. Kalau manna nama minuman. Kulu. Makanlah kalian. Makanlah kalian. Fi'il apa ini kulu?
Amar. 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 Dari fi'il madinya. Akala. Akala. Ya kulu. Ukul. Asalnya itu ukul. Cuma diringankan jadinya kul. 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 Kalau jamak kulu. Makanlah kalian. Min. Dari. Ayyibat. Yang baik. Ma. Apa yang rozaqna. Kami rizkikan. Kum. Kepada kalian. Wama. Dan tidaklah zalamu. Menjolimi. Ada wawu ini. Wawu. Menjolimi. Mereka menzolimi. Nah. Dan kami nanya ini objeknya nih wama zalamuna dan tidaklah mereka menzalimi kami walakin dan tetapi kanu adalah mereka adalah anfusahum diri mereka sendiri maksudnya kepada diri mereka sendiri ya zulimun mereka menzalimi maksudnya kepada diri mereka sendirilah mereka zalim mereka tidak bisa menzalimi Allah maksudnya tidak bisa merugikan Allah tidak bisa membuat bahaya kepada Allah tetapi justru mereka membuat merugikan kepada diri sendiri. Jadi orang kalau berbuat maksiat ya itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, tidak merugikan Allah. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Ya. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Silakan Ibu Romlah. Ibu Siti Romla. Ada Ibu Siti Romla? Ya, ini udah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dolarna dan kami mengirimkan alaikum atas kalian. Menaungkan. Wa dolarna dan kami menaungkan alaikum atas kalian. Al-Ghumama awan. Wa angjalna dan kami menurunkan alaikum atas kalian. Al-Mana air seperti madu. Minuman seperti madu. Wa salwa dan burung salwa. Hulu makanlah. Ming toibatin dari yang baik-baik ma rojaknakum apa yang kami risikan kepada kalian wama dan tidaklah dolamuna mereka mendalimi kami walakin dan akan tetapi kanu mereka angkusahum diri mereka ya limun mendolimi iya ahsanti bagus kan tetapi pada diri mereka sendirilah mereka dolim wallahu a'lam bissawab ada pertanyaan sampai Ustaz, di sini tanya Ustaz. Silakan. Tadi yasumu itu kata dasarnya apa ya Ustaz? Yasumu. Sama yasumu. Ah, tadi kata. Soalnya panjang ya, Pak. Sama, iya, panjang. Sama seperti qala, satu jenis kata dia tuh. Bina ajwaf. Sama yasumu. Silakan. Limpahkan ya. Kanu itu tadi adalah ya Ustaz. Iya. Walakin tetapi kanu adalah. Kana ini artinya banyak Bu. Bisa adalah, bisa menjadi, bisa dahulu tergantung konteksnya. Ada lagi? Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.